Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game horror. Tak tahulah ni demo ke apa, yang bertajuk Devil Come Home, Syaitan Balik ke Rumah. Tak tahu game ni pasal apa, tapi buang masa, let's go. Tengok bunyi start dia pun dah tang. Okay, so kita dekat parking apartment. Go to 9th floor. Ini mungkin rumah kita berhantu lah ni. Okay, 9th floor. Okay, kita start kat sini. Jadi kita kena naik lift lah. Kan apa lagi? Okay, ini pukul berapa jam ni weh? Ush. Let's go, let's go, let's go. Naik lift. And then kita tengok lah rumah kita macam mana, seram tak seram. Okay, kita dah sampai. Dia terus buka pintu eh. Okay, Assalamualaikum. Wih, ni okey tu gambar. Macam dah buka lampu. Lampu. Gelap weh, tak nampak lampu. Ya, aku nampak bilik ni. Ya, ada cahaya, so aku pergi bilik ni lah kot. Ya. Weh, tak nampak apa weh. Lampu. Okey, jap. Ni tempat sama. Apa dia macam... Oh tak, ini rumah orang lain. Tak, ni tandas. Oh god. Okay, ni tandas. Apa rumah dia memanjang? Sebab aku cuba jalan ni, tak apalah. Oh, dia punya perspektif lah, lawak agak. Wow. Ada orang ketuk pintu. Siapa eh? Waalaikumsalam. Washing machine. Okay, jom kita pergi. Who is at the door? Dah lah tak nampak. Dia punya zoom. Oh lord, ada zoom. Sekejap, buka switch. Okay, there we go. Sekejap, mana switch lampu yang lain? Ada. Lega rasanya. Aduh, siap betul lah, baru nampak. Kenapa ada patung kat sini? Daily news, breaking news. Hai patung. Hai patung rabbit. There you go. Desk in the bedroom. Mana? Oh ni. Nah, ambil kertas. Left button. There you go. I'm tired. I need to rest a bit. Wah, ngantuk betul lah. Marilah kita tidur. Nyam-nyam. Wih, kenapa letak laptop atas katil? Oh, Islam ber letak laptop atas katil. Oh, kenapa tiba-tiba ni? Alamak. Tiba-tiba sound dia, lepas tu tiba-tiba terputus. Kenapa dia dekat bilik lain ni? Ya, sekejap, buka lampu. Buka lampu. Ni bilik lama lah. Maybe dia macam teringat kot. Okay. Aku dah tukar mouse semata-mata tau. So, gulak lah. Slow pergerakan aku lah. Jadi suspend pula rasa. Ni zoom, okay. Wah, ada koridor panjang. Belah sana macam ada cahaya. So, better kita pergi sana ke better kita pergi belah kanan? Okay, sini kot. Disco! Bukan, ni bilik anak je. Ya, bapak lah banyak nyawet. Banyak nyawet. Pilih yang mana satu yang kau nak. Pilih. Ini pun ada juga. Pilih. Macam-macam colour ada. Macam-macam perisa ada. 4 tahun. Maybe. I don't know. Wah! Kau tengok. Bunyi gong dah. Ni rumah yang sama. Tapi ada bilik budak. Aku rasa kita kena pergi bedroom kita. Bukan. Ini bukan bedroom. Ini tandas. Wait, what? Asal lagu dia makin rancak. Oh, ni bedroom kita. Ada kertas. Bukan. Tidur je lah balik. Seram pula. Dah lah main pukul 1 pagi ni. Alright. Okay, ni tempat aku tak pernah masuk. Ni first time. Oh, ni kitchen. Bunyi pinggan pula.
jangan, kau jangan macam-macam. Patung-patung rabbit tu. Hai patung rabbit. Ya. Baby. Oh no, baby, baby, baby. Bilik baby lah tu. Sabar, sabar. Kau tengok dia dah buat dah bunyi. Kau tengok, kau tengok. Aku dah backtrack time tu lah dia buat bunyi. Kau tengok. Okay, hati-hati guys. Tadi kita dah pergi dah bilik baby ni. Kita kembali semula. Baby punya baby. Oh, kau tengok apa jadi tiba-tiba. Ni apa benda ni? Oh, ini rabbit tadi ke? Oh, ada, ada orang kunci pintu. Yo, yo. Jangan kunci. Aku dah lah mouse. Eh, tembus. Tengok-tengoknya. Nak kena ambil ke? Ah, apa benda ritual ni weh? Anak dia kena makan dengan syaitan ke apa? Ah, pintu dah tertutup sendiri. So kita akan pergi sana lah. Okay, aku jaga guys. Jaga, jaga. Tutup, tutup mata. Wah. Weh, apa tu? What the heck? Awak ni siapa? Saya ni siapa? Mereka ni siapa? Ada Puntianak pula. Awak ni siapa? Hai! Jantung aku hari kedua. Five nights at Freddy. 5 days after incident. 5 hari lepas hari tu. Dia bila mouse slow ni jadi lagi suspend tu guys. Mouse slow jadi suspend eh. Why? Okay, hari ni hujan. Oh, ada anjing kan ini? Oh, anjing. Oh, ada anjing. Anjing dia mesti pergi dekat bilik budak tu punya. Which is area sini. Apa dia tulis? She's room. Anak perempuan. Oh, ni 5 hari lepas anak perempuan dia mati, I guess. Oh, tu anjing tu. Oh, ada orang dalam ni. Ada makcik tu tadi. Aku tak boleh guys, aku takut lah. Makcik tu. Left click to pick. Pick what? Ya Allah, Ouija board. Ya Allah, kenapa main benda tu? Ouija board, Ouija board. Bahaya siap. Anjing tu pergi mana aku tengok? Ah, sedapnya roti. Sit and play. Inilah masalah dia. Tengok luar tu. Inilah masalah dia. Pergi main pula benda ni. Pergi main pula. Right. Hold right click to... Oh Lord. Oh Lord. Aku dah meremang dah guys. Question. Is there someone here? Oh yes. Oh, dia jawab. Dia jawab. Dia jawab. Aku tak sebenar main benda ni, okay? Who are you? Oh, dia tak jawab. Hai! Apa benda tu bunyi? Okay, aku tak boleh. Aku tak boleh. Okay, tu pecah. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Are you angel or demon? Tak nampak. G, angel, angel. Angel. Okay, maybe baik. Maybe baik. Alright. No, okay, baik, 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 baik. Baik kot. Aku risau tingkap tu eh. Wih, meremang siap. Hai! No, no, tapi kenapa bunyi makin kuat? Okay, 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 bunyi makin dekat, bunyi makin dekat. Ya, betul, 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 betul. Ha, apa tu? L, L, kill, kill, apa? No. J, K, L, E. Apa dia tulis? I kill her.
I killer siapa? Kedai! Tadi kata angel, lepas tu killer pula. Ini mesti menyamar ni, menyamar. Syaitan yang menyamar, okay? Syaitan yang dia pakai topeng, dia menyamar. Boy, apa benda tu siap merangkak? Okay, aku dah tahu dia punya hantu, so aku rasa aku tahu kot. Aku tak ada masalah kot. Rasanya. Berangkak! Macam mana siap? Oh, matilah anjing. No, anjing. Kenapa? Jangan bergurau, okay? Gerak lu. Rasanya apa nasib dia ni, eh? Okay. Wah. Itu je, kita dapat keluar. Seram jugalah waktu keluar tadi, kan? So, itulah dia. The Devil Inside My House. Tak tahulah tajuk dia apa. Aku suka gila part dia nak build up seram tu. Walaupun hujung dia macam, ha? Maksudnya dia dapat keluar lah. Ke dia mati tak tahulah. Sebab dia bangun daripada tidur, eh. Tapi part yang waktu Ouija board tu memang cuak gila, eh. Kau boleh nampak muka ketakutan aku di situ. Dengan sound dia lagi. So itulah dia. Kalau korang suka dengan video ni boleh like. Kalau suka dengan channel ni boleh subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Setiap benda yang korang buat tu membantu. Comment juga di bawah. Yang mana aku boleh reply, aku reply. Yang aku tak tahu reply, aku love je. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.